Halo guys, di video kali ini gue main game Mustborn. Ini tuh gamenya size-nya cukup kecil. Cuman ini game belum merilis di Play Store Indonesia, tapi kalian bisa download game ini tuh di APK Pure. Ya, sekilas ini karakternya ngingetin saya sama Fortnite sih, coy. Untuk ganti nama, klik yang ini, habis itu tulis nama kalian atau nick kalian di sini ya. Sini ada caranya nih, capture the core, take down keeper boss. Jadi capai 20 points, terus kita nge-collect final core ya. Atau 30 poin ya, baru bisa menang. Oke, ini kita mulai dari awal. Ini poinnya satu-satu by the way. Dan sepertinya akan makan waktu lama ini. Posisi gua di minimap yang mana? Yang biru kan? Oke, ini kita collect ya. Kita coba menjelajah dulu di area mapnya. Ini cukup bagus loh untuk detail grafiknya ya. Dan di sini tidak ada settingan grafik saya lihat nih guys. Oke, oh, gue nge-collect yang biru ini. Yang merah gue nggak bisa pakai tuh. Oh, yang merah tuh peluru ternyata. Oke. Oke, itu Alpha Keepernya spawn di mana ya dia? Oh, di sini mungkin kita harus stay di sini kan? Enggak ya? Oh, ini Alpha Keepernya mungkin ya? Oh itu dia tuh. Oh iya. Kita hati bos. Ayo guys, sini temenin guys. Ayo maju guys, guys, guys. Astagfirullah. Eh kambing ada yang gue kira nembaknya tadi udah ke Alpha Keepernya. Ya spawnnya jauh banget lagi nih. By the way, yang kristal-kristal biru itu nambahin darah gua kah? Penasaran saya, Pak. Wah, dia pakai perisai lagi. Oke, mantul. Oke, ini udah jadi punya kita ya. Alpha Keeper 3 poin. Penuhin dulu mungkin barnya ya. Oke. Yeay, kita dapat poin. Oke, jauh jadi gitu caranya. Kalahin Alpha Keeper, habis itu kita stay di situ ya untuk aktifin poinnya. Ayo kau mau kemana kau? Oke, jadi tidak ini. Oke, spawn lagi keepernya. Dan oh, ada tiga titik merah di situ saya lihat, guys. Sepertinya posisi keepernya tuh udah di situ ya. Kita coba deh. Nah, ini dia. Osh, anjoy. Anjoy, anjoy. Saya awas. Oke, waktunya berubah nih, Pak. Ayo maju kau sini. Ya, habis itu kita stay di sini. Nanti kita bisa dapetin 3 poin. Jadi kotak merah yang ada di minimap itu yang agak gede ya ukurannya, itu dimana nanti Alpha Keepernya tuh spawn guys. Oke, kita dapat satu poin doang yang itu. By the way, gue suka juga ini sama perubahannya, perubahan karakter ini yang jadi monster itu benar-benar powerful sekali sih kekuatannya guys, sangat-sangat membantu kalau misalnya kita pengen ajar Alpha Keepernya gitu loh. Ayo maju sini. Kamu gak kena. Suruh gua habis, Pak. Oke. Okay. Alice gain control of the way station. Anjay. Wah, bentar, masih ada perisainya itu. Sabar. Oh, sakti juga ya. Mati. Selesai. Ya, mati kau.
Oke, ini darah nih kayaknya. Oh, itu peluru. Peluru biasa ya. Ah, nggak ngerti saya, guys. Yang biru itu gunanya untuk apaan sih sebenarnya? Oke, spawn lagi. Kita ke atas kanan aja. Kayaknya nggak ada player merah di sini. Musuh kita kayaknya nggak ada di sini deh. Yang kuning ini, oke. Anjoy. Wanjoy, gila. Nah lo, ayo ayo maju sini bang. Kalau berani bang. Ayo bang sini maju kalau berani bang. Lah, nggak nyerang itu tim merah. Ya wes lah. Sepertinya tim merah itu masih belum ngerti cara mainnya gimana deh. Oke, lumayan lah dapat satu. Tadi yang bisa dapat tiga gimana itu? Oke, di sini yang di atas ini nggak ada yang. Oh, itu ngurangin cooldown perubahan ternyata yang kristal biru, guys. Nggak ada yang kesini, Bambang tuh. Astaga. Ini pada kena. Oke. Ajar terus, Mas. Ayo sini, golem. Lawan apa nih? Oke, ada yang mau kesini? Sini, tak hajar ya. Mereka pada asik war di bawah itu. Oke. Cooldown perubahan 250 menit. Gila. Oke, dapat satu core. 6 poin lagi, 6 poin lagi. Wah, itu ngurangin berapa detik itu? Coba kita lihat. Oh, sekitar 20 detik ya. Iya, 25 lah, 20-an lah. Oke, di sini di tengah ada si Alpha Keeper lagi. Ini yang paling besar nih kayaknya nih. Yang 3 poin ini kalau nggak salah ya. Wow, yang ini ada anak-anaknya, guys. Eh, yang ini 3 poin nih. Control station. Control station di mana tuh? Musuh kita dapetin ini. Anjir, sekali storm dong itu. Sakit banget. Ayo jangan sampai dikuasain tim merah, cepat guys. Cepat. Jangan sampai dikuasain tim merah, Bambang. Oke, baguslah. Teman udah pada di sini. Mantap, stay di sini, bertahanlah. Kita pasti bisa. Dikit lagi 3 poin nih, gile. Oke, 3 poin lagi, Bambang. 3 poin lagi. Oke, udah spawning lagi. Oh, enggak. Soon ya, segera. Kalau gitu gua ambil yang bagian atas deh. Oke, here we go. Kita ajar. Untuk perubahannya gua ini dulu. Gua simpan aja dulu untuk perubahannya. Ini mampu kok mode manusianya. Mode manusianya mampu. Ouch, anjir. Witch. Itu gak kena, bos. Oke, stay cool, hihi, man. Stay cool. Lumayan satu poin. Di sebelah kanan atas juga ada teman gua di sana yang nguasain core-nya. So don't worry. Oke, one more, satu lagi ya. Oke, musuh ternyata dapetin satu. The Alpha Keeper sebentar lagi spawn di sini. Gue simpan perubahan dulu. Gue simpan perubahannya. Oke, let's go guys. Hajar. Ayo maju sini kau. Cepet banget matinya tuh.
udah menang kita nih. Bam. Wah gila sekar caker bang. 3 poin udah menang. Wah sampai 30 kah ini. Gila meriamnya sakit. Meriamnya sakit. Mantap 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 guys. Mantap guys. Cari final core ya, final core aktif tuh katanya. Oi apa sih ini, kambing malah kehabisan peluru tadi. Astaga, kok nembak-nembak ya. Spawn dong. Oke, udah menang guys. Oke, jadi seperti itu cara mainnya ya. Gamenya cukup seru loh nih. Oke guys, jadi seperti itulah cara main game Mustborn ya. Mustborn. Dari grafik ini gamenya benar-benar bagus dan gameplaynya pun juga cukup simpel dan rusuh ini. Soalnya playernya banyak banget di sini. Overall gamenya cukup fun sih menurutku untuk dimainin ya, dan size-nya pun juga cukup kecil di game ini. Oke, sampai di sini dulu video gua kali ini guys. Link download ada di deskripsi kalau misalnya kalian pengen coba mainin gamenya ya. Sampai di sini dulu video gua kali ini dan sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye bye.